tired of us that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Lucky Fion. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan dilimpahkan selalu rezekinya oleh Allah SWT. Dalam kesempatan kali ini, Lucky Fion akan membahas mengenai cara menyeting jam di speedometer Honda Mobilio. Caranya sangat mudah, kawan-kawan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah on-kan terlebih dahulu kontaknya. Ketika kontaknya udah on, kita hanya tinggal menekan tombol atau knob yang ada di sini, bro, sampai jamnya berkedip. Nah, ketika jamnya udah berkedip, kita tinggal putar ke kiri atau ke kanan untuk mencocokkan jamnya. Ketika jamnya udah sesuai, teman-teman hanya menekan tombol knobnya lagi sekali. Oke. Nah, untuk settingan jamnya udah selesai, bro. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.